wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Di kesempatan kali ini, di hujan-hujan kali ini, saya baleni atau kembali lagi ke lahan di mana batu ini surganya batu kristal di sini. Iya, tapi kali ini kondisinya berbeda dengan yang kemarin atau yang dulu. Kali ini kita benar-benar setiap hari-harinya itu hampir hujan terus ya guys. Jadi mau nggak mau saya kesini hanya untuk membolong di perengannya ini guys. Karena ketika hujan itu membolong di perengan kayak gini, yang ketika terang itu nggak terlihat jelas warnanya, ini akan terlihat semua. Ibarat kata batu itu dicuci. Oke, mantap sekali. Bagi yang nonton channel ini tapi belum subscribe, subscribe lah. Karena subscribe itu gratis guys. Nah, bagi yang belum madang, jangan lupa madang ya. Bagaimana madang, semaput. Oke, woyo woyo, semoga doakan saja saya pada selamat sampai akhir. Kita akan bolang bersama-sama melihat bagaimana indahnya batuan-batuan ketika hujan. Apalagi di sini adalah surganya batu kristal. Jadi tanah di sini ini mengandung batuan indah-indah seperti ini guys. Ini kalau musim kemarau apa, kalau pas lagi terang, ini nggak bakal terlihat batu kristal tembus bening. Tapi kalau hujan ini akan terlihat sangat jelas guys. Iya, indah sekali kan. Woyo yo yo. Begitulah prosesnya guys. Nah, ini nemu batu putih tapi nggak tampil lah. Batu-batu kayak gitu udah banyak. Nah, ini. Oke, kita tuturin. Ini. Ini bening banget. Siap. Kita buang yang ini. Sangat indah sekali, guys. Mohon maaf apabila kamera lensanya itu kena air ya. Karena memang benar-benar saya memaksakan daripada tidak terdokumentasi, sayang. Ini jasper merah ya. Buang. Ser. Kali ini kita fokuskan untuk yang di pereng-pereng guys. Nah, seperti itu. Karena kalau yang di bawah agak susah. Nah, ini cantik. Nah, batu-batu kayak gini yang apabila digeder biasanya dalamnya itu bagus-bagus seperti yang dulu itu pernah saya ngajuk sekali ini. Bagus ini. Seperti safir. Ya. Oke. Ini juga bagus. Kita masukin kantong kresek dulu ya. Semoga saja ini naiknya enggak. Oh, enggak. Bereng, gelut batu. Naiknya enggak kemasukan air ya. Apabila kemasukan air, suaranya pasti akan enggak jelas. Nah, ini. Ini. Nah. Jadi kalau kena air batunya itu yang tadinya jernih-jernih itu akan kelihatan, yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini dulu belum sama sekali gitu ya, belum sama sekali. Tuh, ini lensanya kena air. Belum sama sekali ditanamin, sekarang udah ditanamin brambang, maka dari itu saya nggak bolang di situ guys. Seperti itu, dan brambangnya udah tinggi, padahal baru kurang lebih satu minggu itu ya. Berarti lebih dari satu minggu, ini udah tinggi nih. Brambang tahu bawang merah, siapa tahu salah, salah persepsi, salah mengartikan ya, karena bahasa tradisional ini ada batu hijau. Woyo, kita nemu batu hijau semi tembus, kita masukin aja lah, daripada bengong. Mungkin hari ini saya akan nonton di sini saja, karena untuk ke tempat-tempat lain saya nggak dapat mengaksesnya dengan baik dan benar. Nah, ini kita masukin kantong. Jadi tempat-tempat lain karena hujan kayak gini, ini kristal ini. Ini kristal ini. Wah, gede guys. Ini batu kristal tapi nggak masuk, kita buang. Karena hujan kayak gini sangat menakutkan ya, maksudnya sangat merepotkan untuk akses ke tempat-tempat yang lain. Duh, lekuk tuh. Nah, ini kristal tapi nggak masuk. Ayo terus kita bolang, semoga saja mic-nya nggak nutup.
baru nutup tak tiup. Wuyu. Ini mau bagus tapi terlalu kecil. Wuyu. Jauh sekali. Masukin kantong selop. Ini kebiruan. Walah, kita nemu kristal, guys. Nah, ini kita cuci dulu. Nah, ini cantik, guys, ya warnanya. Hujan. Slop. Adventurin. Nih kita nemu batu kayak gini nih. Weh, cemendil bangke. Itulah yang saya kadang salah. Dari jauh kelihatan batu, ternyata cemendil berjamur, guys. Core asu. Nih kristal. Kristalnya ada pinknya ini. Nah, buang aja lah kayak gini banyak. Nih nemu kendit ini, guys. Wih, kita buang. Ya, kita naik. Yang namanya lahan bagus ya, guys. Kita kesini kemarin dapat banyak. Pengennya kesini lagi nih kita. Nih tanam kita masukin nih. Nih, wow, tak kira batu bulat. Ternyata jambu kering, guys. Sorry. Yoyoyo. Ini akan saya panteng saja. Nih. Wih, indahnya. Ini kristal full ini. Nih. Wah. Ini kayak barjat api. Oke, kita masukin. Ini lupa model-modelnya. Ini sebelah atas pun sudah ditanamin dan tanamannya sudah tinggi. Berarti sudah agak lama saya kesini ya. Ini kalau posisi nggak hujan, ini nggak akan terlihat jernih. Terlihatnya putih. Kita masukin. Slop. Nih. Kita masukin. Slop. Ayo cari. Yang hangat dikala dingin. Yang hangat. Tempe mendon arem-arem. Ini tempe mendon arem-arem sega goreng. Nasi goreng. Aqua. Pop me. Mie gelas. Nih, guys. Masukin. Slop. Nih, saya bener-bener hati-hati, nggak boleh mijak tanaman karena udah ditanemin. Ternyata modelnya tumpang sari. Antara tanaman singkong dan tanaman berambang, guys. Nih, nemu bening. Nih. Terus ada sih, Mbak. Yo. Oke. Yo, ini kita nemu lagi. Jasper, guys, kita buang.
kemarin saya lagi nemu di sini ya, itu yang tabak jalak. Ih, ini kebiruan ini jauh sekali nih. Nih, haha, masukin. Yang tabak jalak nemu di area sini. Ternyata di karung nggak ada, guys. Saya lupa atau dimasukin kantong atau dimasukin mana. Tapi saya lupa itu. Padahal itu udah ada yang suka loh, guys. Sahabat MG itu ada yang suka kayak gitu. Mantap sekali. Tapi sayang sekali. Iya. Sayang sekali itu kemarin. Ini ada yang putih, tapi kekecilan ya. Kekecilan. Sekali lagi kekecilan. Iya. Kemarin nemunya di sini, guys. Di sini, tapi hilang. Enggak ada, guys. Oke. Itu. Iya. Oh, alah. Ya, belum rezekinya ya nemu tabak jalak bagus-bagus. Di sini malah itu. Ini udah kayak susah loh kalau di sini. Beneran. Posisinya kayak susah-susah gimana gitu. Iya. Ini kita nemu. Wih, Jasper. Ini coba lihat. Wih, kita nemu batu hijau. Ini tembus ini ya. Hijau. Oke. Ini di lahan ini pun kita masih bisa menemukan yang baru lagi. Seperti itu kan. Mantap, jos. Yo, woyo. Wih. Oh, woyo. Wah, sungainya banjir, guys. Baru lihat ini sungainya atau boleh banjir. Ternyata banjirnya keruh ya, kayak gitu ya. Cuma nggak gede banget. Ini sungainya keruh. Iya. Padahal tadi, ini tadi, ini saya udah bolangin yang di sini kemarin-kemarin untuk apa kumpul di sini tak suci. Jadi sebelum ini saya juga bolang lagi, guys. Ini lihat gunungnya. Nih. Wah, untung nggak hilang, guys. Ini tadi tak sengaja tak kumpulin sini. Ternyata mau tak pisah, mau tak review setelah bolang tadi. Ini. Nah, ini mulai gitu. Nah, ini batu hijau. Karena dapat di sungai itu kan masih kotor. Tadi kan di pereng-pereng kan masih kotor karena terkena air. Oke, kita review saja. Ini batu pink tembus. Ini buang. Ini kita review batu apa ini? Kendrit ya. Nah, ini ada yang cantik, guys. Warna pinknya walaupun kecil tapi ini tebal sekali. Apa? Tajam sekali pinknya. Nah, ini kadang nemu kayak gini yang bagiannya bagus. Ini rose kuat seperti biasa. Terus nemu batu kayak gini, guys. Nah, ini tali airnya. Tak kira tadi ada tapak jalaknya. Kalau dari itu tak ambil. Terus ini. Nah. Terus yang mana ya? Oh, ini. Ini batu hitam tapi bermotif antara gradasi ungu, coklat, ati, ayam. Seperti itu. Ini batunya ringan sekali, tapi bukan buah ya. Ini kita dapat yang tadi. Iya. Nah, ini. Oh, ini kita buang. Ini bagus. Kita langsung review saja di sini. Ini bagus. Ini bagus. Ini lumayan. Ini lumayan. Saya baru kali ini lihat sungai ini keruh seperti ini, guys. Karena mungkin ini hujan dari tadi pagi ya. Saya tadi pagi kesini ini belum apa-apanya. Nah, ini. Nah, wow, ini nemu yang hijau. Oke, kumpulin. Nah, ini tadi bolang bareng ini. Sengaja nggak tak skip. Oke. Ini bulat-bulat cantik. Aduh. Tadi nemu yang hijau terus bang di mana ya? Mbak Sanu bilang. Oh, yang itu udah keangkat. Ini gandul atau pepaya. Ini tembus ya, guys. Iya, buang. Oke, kita masukin kantong. Setelah itu kita bolang lagi.
sangat terjun sekali. Iya, Anda melihat sendiri kalinya semerodot seperti ini. Kita kumpulin dulu. Bahkan di sini saya masih nemukan batu-batu yang bagus, padahal kemarin ini tempat pengumpulan pertama ini. Saya kesini lagi masih dapat batu-batu, ya lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali. Karena apa? Karena di bawah Sungai Lukulo ini tidak bisa untuk bolang, guys. Saya bisanya ke gunung-gunungnya seperti ini, masuk sini, masuk sini, seperti itu terus. Jadi di bawah ini tidak bisa sama sekali untuk bolang. Woyo, kita kesini lagi ya, ternyata ya. Dan saya belum pernah eksplor sampai turun ke sana. Jadi larinya sampai sana aja. Nah, ini sungai ini kemarin itu saya di bawahnya. Sungai ini di bawahnya, anak-anak. Sana. Jadi benernya lokasi masih sangat luas, tapi yaitu waktunya. Ini kita nemu tembus lagi, guys. Di sini lahan batu kristal semua, Anda lihat sendiri. Nah, ini guys, nemu guys. Nah. Woyo, indah sekali guys. Memang benar-benar sangat indah. Kita lanjutkan bolang di sini aja ya, sampai baterainya habis. Karena ternyata saya belum ngecas, guys. Nah, ini bagus banget ini. Ini bagus kayak fair opal. Sayang kecil. Ini seperti apa ya, barjat api nanti kalau digosok, cuman kecil ini. Sayang ini kecil, kita nemu kecil. Oke, syukuri saja. Kita nggak naik-naik ya, karena atasnya udah ditanemin. Jadi kita cukup dari pinggiran saja. Karena kita ini bukan lahan kita, lahan Pak Tani. Kita harus saling menjaga lah ya. Tak kira ini apa? Ayo terus mencari, karena di pareng-pareng sudah selesai ternyata. Wow. Wow, Anda lihat ini apa? Istimewa sekali, guys. Kita nemu seperti virus merah. Uratnya ini mirip virus merah sekali. Wow, istimewa ini. Ini merah banget loh, guys. Ini seperti jasper badar besi merah. Seperti badar besi merah. Nggak tahu nempel apa enggak ini. Kalau nempel ini istimewa, karena ini bukan apa-apanya di lahan badar besi ini, bukan-bukannya. Tapi yang namanya di lahan kami ini semua di luar dugaan. Jadi kadang ada, bahkan saya pernah nemu fosil kemarin. Oh, bukan fosil, untung meledek di sana. Padahal ini bukan lahan untung meledek. Nah, istimewa sekali, ternyata saya mendapatkan virus merah. Jasper virus merah. Ini uratnya mirip sekali dengan virus merah. Ini adalah suatu penemuan yang mantap sekali. Ngomong-ngomong, emeng-emeng. Ya. Yo. Ngomong-ngomong, ini sudah terang ya, guys. Ini ada gerimis kelmun-kelmun kecil. Jadi indah sekali rasanya. Jadi rasanya plong. Kayak ada rasa plong-plongnya gitu. Gimana gitu. Ini. Nah, ini bagus. Ini kadang nemu motif pemandangan, tapi terlalu kecil. Enggak apa-apa, guys. Monggo. Tandi, Mas. Oh. Siap. Jos sekali, woyo. Nah, ini.
Ya, ini kalau kena hujan, ini apa ya, estrajos. Kalau kena hujan itu gimana ya? Rasanya seger sekali. Ini putih. Oke. Kita nembung seorang pemburu porang. Nah, bibit porang. Ya, karena di hutan-hutan kita di sana-sana ini masih banyak sekali bibit-bibit liar porang. Porang tahu? Nggak tahu. Saya juga nggak bisa jelaskan. Yang jelas porang itu untuk dibuat sebagai tepung dan komoditasnya khusus untuk ekspor, guys. Karena katanya tepungnya mahal banget, guys. Dan hanya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang penting. Maksudnya kalau buat sehari-hari di Indonesia tepungnya itu nggak masuk harganya karena terlalu mahal. Itulah komoditas porang. Ya, banyak itu mas-mas itu tadi ketemu itu dapat satu karung 10 kg. Nah, pemburu porang juga ada di sini karena lahan kami, bumi kami ini benar-benar istimewa. Bumi kami benar-benar sangat kaya. Tapi yaitu kenapa? Yaitu kenapa? Ya itulah pokoknya lah. Orang perlu dibahas. Kepo aja loh. Oh ya, wis terang. Seperti cerahnya langit ini. Iya, mulut saya pun prenges-prenges. Karena kalau hujan terus borong ini rasanya di otak ini rasanya paling kremut banget, guys. Di otak ini saya, otak saya ini rasanya paling kremut banget. Nggak tahu kenapa kayak pusing, karena pakai mantel mungkin ya. Saya tidak biasa pakai mantel karena terpaksa. Kalau mungkin saya tasnya kedap udara, maksudnya kedap air, saya mungkin nggak akan pakai mantel. Tapi ini karena untuk melindungi yang di dalamnya. Hujo. Ini kita nemu batu putih besar. Saya dengar ada suara hujan lagi di sana. Suaranya keras banget. Wah, di sana ini. Udah. Nah. Ya, kayak gini, guys lah. Pokoknya kayak gini, pemandangannya indah banget. Ya. Setelah ini saya akan melanjutkan tanpa pemvideoan. Jadi, ada apa? Nggak jadi apa-apa. Yang jelas, temuan-temuan di sini ini istimewa sekali. Ini ketika belum dicangkulin ini sama sekali tidak terlihat batu-batuan. Atau ada ataunya, atau memang di lokasi ini tidak terlihat batuannya atau jarang batuannya karena saya nggak melihat. Oh, masih ada, masih banyak batuan di sini. Ini lahan jagung semua. Ya, wih, jos sekali, mantap jos. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Begitu banyak eksplor-eksplor wisata, eksplor-eksplor pembolangan, begitu banyak eksplor-eksplor alam yang belum saya sajikan dan nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa madang. Yen Ramadang semaput. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cuy.